Dead, a constant part of day-to-day life. Libay ko kami pa. Malasulasyo po kami. Ano mo siya, mami siya? This is Danduro. He's 86 years old and died over 2 years ago. Kita yakin bahwa dia masih mendengar. Karena kita yakin bahwa arwahnya masih bersama dia karena masih sakit. Sekali kita sudah Kristen, anak-anak dekat juga seperti itu. Datang rutin, ada yang tinggal di luar. Ancient animist beliefs intertwine with newer religions, resulting in unique rituals. Here, funerals take place months and sometimes even years after somebody passes away. In the meantime, the deceased is kept in the house and cared for as if he's sick, not dead. Dan kita masih memberi makan selama dia dianggap masih dalam sakit. Jadi dua kali makan juga sehari. Masih kita siapkan juga rokok, berkesukaan, kopi. Dan kalau tidak baik keperawatannya selama di bumi ini, mereka akan kembali mengganggu. To preserve corpses, formalin is... Kita tidak takut dengan mayat atau jenazah yang ada sebab kasih sayang kita jauh lebih besar kepada nenek moyang kita dibanding ketakutan kita itu. Jadi yang susi mato tu ada aturaya. Yang nak kirim mati susi te nenek nampok kudo. Ko nenek pergi pekan deh tu di sana pergi rumah sakit tu. Ko bini bawa bawa anak tu makula. Contoh nama mungkin waktu di ko melilim masai di perkuan lampu di tutu patu mati jendela. Sambayang aduka kiran lu keluarga di pas tetap pada pas sambayangan. Sapa di sana apa iri kuat atau mama? Serak pelak kalau kena bang kundi. Warni do. The fewer people don't want keep more times, so they keep only several weeks and then do the funeral ceremony. But middle class sometimes they keep the dead body several months, and then for the high class they keep the dead body around few years. Menurut cerita orang dulu, bahwa orang yang meninggal nantinya kalau tidak ada kerbau, dia tidak cepat sampai ke puyah. Jadi kerbau itu merupakan sebagai kendaraan ke alam baka. Sonda mali itan na din to may batunan na tumi topa abela to muntunte dong din batunan na tanday ki inen ki tanday rarabu ko hanya untuk supaya ada kenang-kenangan sebab mungkin 3 tahun yang akan datang sudah lain lagi bentuknya dan mudah-mudahan itu tetap awet seperti yang kita lihat pada saat ini. Kita ganti pakaiannya itu sebab pakaian yang lama kan sudah tidak bagus kelihatan. Emak nenek mengingatkan kita kembali untuk apa? Untuk menyatakan kasih kita kepada nenek moyang kita. Jadi mungkin waktu itu saya belum lahir, neneknya atau nenek moyang saya sudah meninggal. Tapi di saat-saat mak nenek ini saya masih bisa menyatakan tanda terima kasih saya kepada nenek moyang saya. Sebab tidak mungkin saya ada kalau nenek moyang saya itu tidak ada. They are mixed belief ya. The ancestors believe in worship to the soul of the dead body, even though they still believe in God. Jadi bagi dunia ini mungkin sesuatu yang tidak lazim ya. Tetapi inilah adat istiadat kami. Inilah keunikan kami di sini.
I'm not afraid of dying. Sometimes I think dying is a relief. You all right, Mom? Dead, a constant part of day-to-day life. Lipil kami pa. Malasulasi po kami. Ano misa-misaan? This is Danduro. He's 86 years old and died over 2 years ago. Kita yakin bahwa dia masih mendengar. Karena kita yakin bahwa arwahnya masih bersama dia karena masih sakit. Sekali kita sudah Kristen, anak-anak dekat juga seperti itu. Datang rutin, ada yang tinggal di luar. Ancient animist beliefs intertwine with newer religions, resulting in unique rituals. Here, funerals take place months and sometimes even years after somebody passes away. In the meantime, the deceased is kept in the house and cared for as if he's sick, not dead. Dan kita masih memberi makan selama dia dianggap masih dalam sakit. Jadi dua kali makan juga sehari. Masih kita siapkan juga rokok, buat kesukaan kopi. Dan kalau tidak baik keperawatannya selama di bumi ini, mereka akan kembali mengganggu. To preserve corpses, formalin is